Halo guys, balik lagi sama gue di X7 Studio. Ya, kali ini gue akan teruskan main game Final Fantasy 15 Pocket Edition ya. Episode sebelumnya gue sampai sini ya, udah bermalam di sini dan paginya sekarang gue mau lanjutkan lagi perjalanannya. Kita lihat kemarin petanya. Oke, ini ya di sini. Gue di sini sekarang dan mau jalan ke yang merah-merah ini. Ya udah, sekarang kita lanjutkan aja perjalanannya. Sekarang kemana ini? Ini gue pakai yang tadi ya, yang high, yang ultra mungkin ini. Sedikit agak nge-lag kayaknya ya guys, tapi masih enak sih, masih normal. Oh iya, ini wow gede banget ini Bloodhorn. Nah ini dia Bloodhorn, ini kalau nggak salah monster yang dicari-cari itu ya. Apa ini, teknik first shoot? Oke, kayaknya belajar teknik baru ini di sini. Yep, oh, wow, oh apa ini? Gue kurang itu, kurang cepat kali ya. Oh, harus cepat banget ini guys. Oh my god, apakah bisa survive ini? Wow, ini apa? From, ya, special quest, special skill kah? Break ya? Oh, bisa di break ini monster ya? Wow, gue mental ini. Ya, sekarang Gladiator, apalah itu namanya. Oke, dia pakai skill juga sekarang, guys. Dan kayaknya masing-masing ini ada skillnya ya. Oke, itu tombol apa sih itu? Gua ketinggalan terus nekannya itu. Wow. Oh, apa itu? Gimana ya nekannya ini dulu mungkin kah? Atau dua-duanya di tap ya, gua nggak tahu juga ini. Oh, mana dia? Diklik yang ininya bisa nggak? Aduh, gua kena hit. Oh, gua kena hit parah ini, guys. Ya, aduh, itu menghindar kayaknya ya. Iya, kayaknya menghindar itu tadi. Dan wow, ini gua harus recover dulu ini. Ya, ini. Ocean. Gimana caranya? Oh, langsung aja ya diklik tadi. Oh ya, gua udah normal lagi ya, balik lagi ke jauhan jalannya. Oh, dia ngincer gua kayaknya ini. Teman-teman gua masih ini ya, safe ya. Oh. Ya, itu kayaknya ya benar, itu kayaknya ngeles ya, guys. Ya, ini kayaknya ngehindar ini. Oke. Okay. Ini jalan-jalan terus ini monster. Oh, gak kena dia. Nah, kena tuh kan. Lagi. Oh, cakep. Lagi. Iya, gua kena sekarang. Oh my god. Ngider. Ya, gua harus ke sini. Tunggu. Oh. Ya, gua berhasil menghindar lagi ya, guys. Oh, itu kebreak lagi dia. Ya, mati kah ini? Oh, dia pingsan gitu. Sekarat dia. Terus digebukin ini sampai mati mungkin. Ya, udah selesai reportnya ini. Gua dapat Shattered Timepiece. Apa ini? Ya, gua belum tahu fungsinya mau dibikin apa ya materialnya. Ya udah, talk to Cindy. Oke, kita berangkat ke Cindy sekarang ya. Gua kayaknya bakal cek map. Kemana ini? Halo. Oh, Cindy-nya nelpon ya ini. Oke, ngangkat telepon dulu. Oke, ditunggu di garasi ya. Oke. Ya, kita berangkat ke garasi sekarang. Oh, ini auto kembali ke sini ya. Gue pikir harus jalan ke sini ya tadi. Yap, apa ini? Oh, trade. Oh, ini dia. Ini shop-nya ini ya. Ya, gue bisa jual item di sini, sell all item. Wow, ini benar ini dijual semua ini. Ya, kayaknya gue bakal beli senjata ini ya. Two hand sword, apakah harus beli? Ya, oke, gue beli ini. Dan two hand sword, langsung di equip kah ini? Iya ya, ini beli langsung di equip ini. Dan apalagi sekarang? Ini kayaknya masih ke mode tutorial juga. Nah, ini dia shopnya. Iya.
Oke. Okay. Yang kemarin gua cek, sekarang gua pakai yang ini ya. Ini udah dipakai kah? Iya, kayaknya udah ini. Oke, okay, sekarang ke mana? Ya, kita kembali ke sini dan sorry by the way. Ya, kayaknya kita harus ngantar barang ini. Oke, okay, gua terima dan dapat 100 gil ya di sini. Gil ini mata uang di Final Fantasy. Oke. Okay. Yep. Oke. Okay. Quiz kali ini nganter item ini ya. Oke. Okay. Iya, mobilnya kayaknya udah dibenerin ini, guys. Sekarang ini naik mobil lagi nih berempat orang ini. Oke. Okay. Oh, sekarang gua ngendaliin mobil ini, guys. Keren ini. Iya, ini ngendaliin mobil ya. Ini apa? Ini untuk kameranya kah? Oh, ini kameranya ya, bisa digeser ke kiri atau ke kanan. Iya, belok dong. Oh, ini gua baru-baru pegang kendalinya ini. Iya. Dan ini kayaknya nekannya harus dikit-dikit aja ya. Oh, ini udah di lock lagi nih sekarang. Dan oke, okay, ini mulai lagi bisa digerakin. Ya, ini untuk grafik yang paling tingginya ini kayaknya nggak masalah ini ya, nggak terlalu nge-lag banget dan ya masih lancar-lancar aja. Yap, ini udah di wow, ini motel sekarang dan ya grafiknya lagi-lagi keren ini. Oke. Okay. Kita bakal ketemu orang baru kah di sini? We are not golden bound yet. Gue gak tau yang dianterin itu tadi apa ya deliverynya itu. Dan Prince speak to the motel owners. Motel owners kan tadi ya. Yap, di manakah? Oh, ini dia, ini dia. Oke. Oke, ngirim barang ya ini. Thank you. Yap, Galdin speak to Galdin. Oke, okay, Galdin itu ada di mana? Apakah ini Sin? Iya, ini Sin ya guys. Oh, ada anjing datang. Umbra, ya namanya Umbra ini. Oh, apakah jadi pet kita kalau bakal ngikut kita atau enggak ini? Oh. Wow, dia nganter surat mungkin ya anjing itu. Tenebrae. Oh. Oh, ini Luna Freya ya. Ini mungkin princess. Wow. Oh, ini dia. Oh, ini anjingnya Luna Freya yang tadi datang ke kita itu. Oh. Take the notebook with you when you go. Sure. That's not all. I want you to put something in the book and send it back. Ya, jadi kita suruh megang buku yang dikasih itu kemanapun kita pergi, guys. Wow. All set. Take care out there. I know. Tell me, but don't ask. What was that about? Oke. Okay. Yep. Ini apa? Oh, masih scene tadi ya. Ya, jadi ini game auto save ya, guys. Jadi tiap selesai kayak tadi scene gitu dia langsung nge-save. Dan ini apa? Yellow exclamation mark. Iya, ini kayaknya side quest ya. I found an envelope addressed to Maldacio inside the package. Maldacio. Maldacio apa ini? Hunter Haki Headquarter. The head hunter ought to be around here somewhere. Yes. Ya, ini kayaknya semacam base camp gitu ya yang tadi itu. Oh, ngirim barang lagi kah? Pada saya. Oke, okay, gone hunting. Set for the hunter. Hunter apa? Oh, ini bisa di... Oh, nggak harus di-tap-tap ini. Sekarang bisa dijalanin ini, guys. Lihat, lihat tuh. Ini gue gerakin gini. Dan, yap, ini jalan sendiri karakternya. Bukan jalan sendiri, maksudnya. Nggak di-tap gitu, diarahin gini. Di, ya, gitulah digeser aja.
Wow, keren ini. Baru tahu ini gue bisa ternyata kayak gini ya. Oke, ini side quiz ya ya guys. Apa ini? Hunters. Oh, lupa ingatan kah dia? Hunters lead. Left danger. And something this. Oke. Okay. Yep, kayaknya mengirim sesuatu lagi. Oke. Okay. Oh, look for the dog day. Yep, kita mencari seekor dog di sini. Di mana? Harusnya sih yang kuning ya. Iya, kemanakah? Oh, kei kah? Yang tadi kei-kei itu? Coba ya, coba. Iya, scrap of mystery. Oh. Map harta karun. Wow, hidden treasure. Iya, ini kayak kita bakal nyari harta karun ini, guys. Oh, dan satu lagi kuncinya ada di sebelah sini ya. Kita harus nyebrang jalan mungkin lewat. Oh, ada ini, ada. Oh. Ini di mana ini? Oke, ini ada scene lagi di sini, guys. Kayaknya kita bakal ngelawan monster di sini. Iya. Yep. Oh, ini lagi ya. Oh, ini jenis apa ini? Kita lawan kah? Iya, kita lawan ya ini. Oke. Okay. Oh, sekarang gua punya skill di layar gua, ada skillnya ini, guys. Ini apa ya? Ini buat ganti senjata kah? Wow, ini gua bisa ganti senjata ini, guys. Bisa pakai yang besar atau yang kecil. Ini gua ada dua pedang sekarang ini ya. Yang dua hand sama yang one hand. Ya, dual hand sama one hand ya, pedangnya. Ya, kayaknya agak lemot kalau yang dual hand ini. Gua kayaknya pakai yang one hand dulu. Tapi nggak apa-apa sih kalau buat ngetes ya. Wow, damage-nya 300. 100. Oke, okay. Oh, udah kelar. Oke, okay, udah ke sini ya report quiz-nya. Ya. Yeah. Jadi kalau setiap persinggahan ini kayaknya bakal ada side quiz ya, guys. Dan ya kita harus selesaiin itu dulu lebih baik sebelum kita pindah ke main quiz-nya. Ya, sekarang ke mana ini? Wow, ini kayaknya bakal nyari harta karun ya di sini. Yap. Oh. Terus tadi map-nya gimana sih? Nah, ini kan drum terus dekat ban, lokasinya di tanda X ini. Ya, antara drum sama ban ya. Harusnya sih di sini ya. Wow. Scrap of Mystery ya. Gua udah dapat ini harta karunnya. Ya, sekarang ada lagi ternyata. Oh, di antara kayu sama peti gitu ya. Oh, itu di sini harusnya. Yep. Gua lihat map lagi. Ya, peti yang ada pohonnya ya, berarti kayaknya di sini. Coba digali ya. Oke, sekarang gua dapat lagi Scrap of Mystery-nya. Dapat berapa ini? Oh, nggak ada keterangannya ya, guys. Oke, dan sekarang kita lihat map lagi. Ya, dekat pohon yang kayak pohon pisang gitu ya. Ya, ini dia pohonnya. Dan pas di bawahnya ya, kita gali di sini. Oke. Okay. Iya, ini gua udah dapat semua kayaknya. Dan wow, bronze bangle. Apa ini? Wow, quiz complete. Yap, ini quiznya udah complete ya, set quiz. Ini ada lagi nih, berkilau-kilau. Oke, okay, sekarang ke mana? Gua bakal coba ke ini ya, misi utamanya udah bisa atau belum. Oke. Okay. Kayaknya kita bakal tinggalkan tempat ini ya, guys. Ini pemberhentian kedua ya? Ya, ini kedua ini. Motel ya, yang kedua. Oke, sekarang naik mobil lagi nih sekarang. Ya, jadi tiap habis quiz gitu dia kayak naik level gitu ya tadi. Oh. Ini gua jadi susah nih mau ngebaca teksnya itu sambil nyetir begini. Gua mau coba lihat ke samping. Iya, ke belakang nggak bisa ya? Oke. Okay. Iya, oh.
Kayak kayak ini ya, film animasi gitu ini grafiknya. Wow, wow, laut ini. Ya, ini laut. Oh. Kurang kelihatan tapi ya, kurang jelas. Iya. Oh, ada gunung? Emang ada gunung kah di situ? Kayaknya enggak. Golden Island. Mereka ngomongin makanan ini. Iya ini. Oke. Iya, kayaknya udah mau sampai ke lokasi berikutnya. Oh, apakah ini? Galdin Quay. Oke, gua udah sampai di Galdin ini, guys. Iya. Oh, keren ya ini di pinggir pantai lokasinya ini. Oke, dia parkir. Iya, ini di pantai ini. Oh. There are prince hop on the ferry. Ya, apakah kita bakal naik ferry di sini? Gua bakal cek dulu ya quiznya ini ke mana sekarang. Oh, di sini. Yap, ke yang merah-merah dulu ya, kayaknya di ferry sini. Tapi apakah ada side quest ini, gua nggak tahu juga. Ya, ini wow, keren ya, guys. Lihat. Ini grafiknya ini ya, ini enak banget nih. Halus banget ya. Oh, mantap ini. Edan ini grafiknya, game. Walaupun dia 2,5 dimensi begini, tapi lumayan asik ya dimainkannya. Karena story-nya itu cukup menarik. Yap, ini kayaknya bakal makan di sini. Wow, ini kah Galdin? Suspicious stranger. Oh. Oh enggak, belum. Belum ada namanya ini. Ship. Kayaknya kita bakal naik ferry di sini ya, bakal naik kapal ya. Oh. Kirain mau diserang tadi, rupanya koin ya. Souvenir, wow. Consider it your allowance. Yeah. And who's allowing us? A man of no consequence. Siapa ya dia? Wow. Ini kalau lihat grafiknya sehalus ini nih kayak grafiknya The Sims gitu ya. Investigasi apa tadi? Oke, kita harus investigasi ke dock situ, ke yang kuning mungkin ya. Iya, mungkin ini yang merah ini apa? Today's ferry schedule out of service. Oke, nggak ada jadwal ferry ya sekarang. Oke. Ya, kita bakal lakuin side quest dulu aja. Ya, dapat resep nih. Ya, ini makanan ini. Oh, ingredients. Oke, sekarang ke mana lagi nih? Yap, ini kayaknya masuk ke main quest ini. Scene yang ini ya. Oke, Dino Girens. Dino ya. Lucky for you, this reporter has I'll respect your wish in exchange for a favor. Ya, gua nggak tahu ini apa dan kayaknya listen aja dulu ya. Oke, okay, dapat 100 experience. Ya, dia mau ngomong apa ini? All you gotta do is find me some rough gemstones like this one. Oke. And your ship will come in. Yap, suruh cari sesuatu kah? Oh, quest complete ini. Ya, ini scene lagi. Kayaknya emang banyak scene ya game ini. Karena dia kuat di storyline-nya. Yap, sekarang side quest-nya udah complete ini. Kayaknya langsung ke main quest aja ya. Oke, kayaknya gue bakal lanjut ke sini main quest ya. Are you sure you want to continue to Solheim Pass? Wow, ini Solheim Pass. Kita bakal naik ke atas gunung ini ya, bukit ini. Oke, okay, apa ini? Head to the mineral. Wow. Kemana ini? Gua lihat map dulu mungkin. Iya, yeah, wow, ini banyak banget ini ya. Iya. Yeah. Oh, banyak kayaknya misi di sini. Ini mungkin monster atau apa? Coba jalan dulu sedikit. Iya, yeah, ini monster ya yang merah-merah ini. Oke, okay, gua ngelawan monster di sini.
Tapi dari lawan monster ini kita bisa dapat itu ya, duit gitu. Ya, nanti bisa dipakai buat beli senjata. Ya, Prompto skill. Oh, keren. Ya, Ignis skill lagi. Ignis skill. Iya. Wow. Apa skillnya dia? lompat kah? Wow. Dead end. Oh, ini ada rumput atau pohon yang bisa di... Iya, di atas itu ternyata ada batu ya. Kayaknya kita bakal jatuhin batu itu, guys. Oke, gue bakal ke atas ini dulu ya. Oke, wow, apa itu? Wow. Apa itu ya? Oh, ini monster yang tadi lagi kah? Iya, ini kayaknya. Oh. Ini burung yang tadi ya? Wow, ada di seberang sana dia. Kayaknya kita bakal lawan dia nanti ini. Iya, kayaknya sih gitu ya. Oke, mereka dorong batu ini ya, dan ya itu jalannya udah kebuka kayaknya sekarang. Wow, burungnya bangun ini. Kita bakal lawan dia itu. Iya, pasti. Oke, sekarang gua mau ke bawah situ ya. Oke, scene lagi sekarang. Dan wow, ini ke laut ya. View-nya, oh. Ya, nggak ada apa-apa. Cuma awan aja sama laut. Ya, cuma ngeliat gitu aja. Oke, gue bakal nyebrang ke arah burung yang tadi ya sekarang. Oke, scene lagi di sini. Yap, kayaknya ini udah semakin dekat ini sama burung tadi ya. Oh. Wow. Dia bangun kayaknya. Oh, itu kita di sana itu. Yap, harus ngedap-ngedap sekarang, guys. Oke. Wow, gede banget ini. Yep. Oke, cari apa di sini? Di tab ya. Terus. Oke, kayaknya kita harus ke depan dia sini ya. What? File. Harus pelan-pelan ini, guys. Oh, dia lagi tidur. Yap, jadi kita harus kayak gini, guys. Oke, ditahan. Jadi dia sampai tidur. Terus ya, kita harus pelan-pelan, jangan sampai dia bangun ternyata, guys. Iya, oke. Oh, dia udah mulai gerak. Oh, enggak, hampir dia bangun ya, guys. Kita kayaknya harus ke batu yang sebelah sana. Oke, berhenti lagi. Ya, gue bakal jalan pelan-pelan aja. Iya, jangan sampai dia bangun. Yap. Oke, dikit lagi ini. Iya, hampir aja dia bangun lagi, guys. Oh. Iya, hampir dia bangun. Ini sedikit lagi nih. Dan, oh, gue ke alingan pohon ini, pandangan gue. Ya, ini ke batu ini ya, kita. Yap. Oke, dapat item tadi ya, garnet. Dan kembali lagi. Ya, kayaknya kita bakal ngelawan dia. Oke, dia bangun burung ini, guys. Iya. Wow. Dia nggak ngeliat kayaknya ya. Dia pergi dia. Oh. Mereka udah panik itu. Disangka mau di-kill tadi. Gue pikir bakal ngelawan itu. Ternyata enggak ya. Yap. Oke, okay, quiz complete dan kemana sekarang? Oh, kita kembali ke pantai tadi ya. Yap, kayaknya ini quiz dari dia suruh ke tempat tadi itu. Oke. Okay. Kita sambil nunggu ferry ternyata sih ya, nunggu kapal di sini kita. Iya. Oke. Okay. Apakah udah ada kapalnya? Kayaknya udah ini ya. Oke. Okay. Kita jalan ke dermaganya ini. Ini bisa di skip ya guys, tapi kayaknya enggak lah. Gua mau dengar ceritanya, mau lihat ceritanya juga. Oh enggak, ternyata ini ke tempat makan ini guys. Makan dulu kayaknya ini. Iya. Apakah pakai resep yang tadi kita dapat itu ya?
Oil drill ya, kayaknya ya. Attack boss. Wow. Jadi dapat naikin skill kita juga ya makan ini. Yap, ini dia kayaknya pemberhentian ya. Di sini bakal naik level lagi, oke. Okay. Dan yang tanda pedang ini apa ya? Nah, kan naik 2 level ini naiknya. Pedang ini kayaknya nggak bisa ya. Yap, gitu aja kayaknya. Itu Ignis. Dia bawa koran kah? Insomnia. Insomnia falls. Kayaknya ini Imperialnya itu keserang ya, seperti di yang pertama tadi itu. Screen apa scene-nya itu? Mungkin burung tadi nyerang ke situ, nggak tahu juga sih. Insomnia. But the wedding, Alticia. I know. That was the plan. Yet the reports of the invasion are all the same. How could every headline in the kingdom be wrong? Lies. What else do we know? Well, then we can't be sure until we see it with our own eyes. And that means we go back to Insomnia. Might not be safe for us there. Insomnia itu mungkin nama tempat kerajaannya yang tadi itu ya. Mungkin. Oh, apakah mereka bakal balik lagi ke sana? Wow, sekarang udah kayaknya lagi apa ini ya? City of Insomnia. Let's make a detour. There ought to be a decent vantage point up ahead. Yep, gua nggak tahu ini di mana. Tapi kayaknya ini lagi ras ya keadaannya. Lagi genting ini. Hill overlooking Insomnia. Yap, 3 tidings apa itu? Ya, oke guys, kayaknya episode kali ini sampai di sini dulu aja ya. Tadi kita udah jalan berapa persinggahan terus sampai ke tempat ini Insomnia. Gua nggak tahu ini kembali ke tempat pertama yang kota kita berangkat tadi yang sama ketemu sama raja tadi atau bukan ya, atau ini tempat lain, tempat tujuan kita. Tapi nggak tahu juga. Dari ferry tadi, dari pelabuhan atau dari pantai tadi kita langsung ke sini guys karena ada kabar berita lewat koran itu ada sesuatu terjadi di tempat ini. Ya, di episode berikutnya gue bakal lanjutin story dari game ini ya. Dan sekarang sampai di sini dulu. Thank you buat kalian yang udah nonton. Thank you juga buat kalian yang udah subscribe channel gue. Kita jumpa lagi di video berikutnya.